Kenaikan harga beras masih terus terjadi. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas, rata-rata harga beras premium hingga 23 Februari 2024 mencapai Rp16.380 per kilogram dan beras medium seharga Rp14.230 per kilogram. Anggota Komisi 4 DPR RI mendesak Bapanas segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi saat ini. Untuk sok beras di pasar tradisional masih tersedia cukup banyak, namun dijual dengan harga tinggi. Berbeda dengan di retail dan supermarket yang mengalami kekosongan. Sutrisno mengingatkan, Bapak Nas harus menjalankan tugas utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan menstabilkan harga pangan di pasar. Distribusinya, itu kan, itu bagaimana apa stabilisasi pasokan dan harganya itu bagaimana apa namanya anak-anak memenuhi aneka ragam pangan yang bisa kita lakukan bagaimana daerah-daerah yang rawan pangan dan bagaimana juga ketahan apa namanya pangan-pangan yang kita hasilkan pangan-pangan yang aman keamanan pangannya orientasinya adalah bagaimana badan pangan itu orientasi airnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita jadi mana kalau kemudian badan pangan masih berbicara terus masalah impor, artinya apa kedaulatan pangan belum dicapai. Sutrisno mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan impor yang diambil pemerintah demi mengendalikan harga dan pasokan beras. Namun pemerintah harus mengupayakan dulu produksi di dalam negeri sebelum mengandalkan impor. Hal ini juga untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Kenswari TVR Parlemen melaporkan.